Saudara pada Sabtu pagi, Rumah Sakit Umum Daerah Sayang kembali menerima empat jenazah korban gempa yang berasal dari Kampung Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Sejauh ini upaya identifikasi korban gempa terus dilakukan oleh tim forensik. Informasi yang berhasil kami himpun dari RSUD Sayang hingga Sabtu pagi, sudah ada 130 jenazah yang berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Upaya identifikasi jadi upaya untuk ke mempermudah kerabat dalam mencari keluarganya yang sempat hilang saat gempa. Informasi terkini terkait dengan penanganan korban gempa Cianjur, Jawa Barat, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Reza Pratama di RSUD Sayang Cianjur. Reza, tadi kami baru mendapat informasi bahwa kembali satu. Korban hilang sempat ditemukan di Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang, dan kemudian dibawa ke RSUD e, Sayang. Begitu, apakah jenazah atau korban hilang terus, terus sudah sampai di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya, baik, Valen dan juga saudara, mungkin bisa Anda lihat di belakang saya ini di pos-pos mortem di VI Polda Jabar. Ini, jika kami bisa konfirmasi tadi, memang. Kalau ambulans yang saat ini baru datang, kami belum bisa mengetahui apakah ini dari Cijedil atau bukan. Namun tadi kami uh, sempat menanyakan kepada salah satu petugas yang ada di pos pos mortem di VI Polda Jabar bahwa mengatakan sejak pagi tadi hingga saat ini sudah ada tujuh jenazah yang sudah datang ke pos uh, pos mortem di VI Polda Jabar dan ambulans yang baru datang ini berarti menambah satu lagi jenazah yang datang. Artinya ada delapan jenazah yang datang ke pos-pos mortem di Polda Jabar kalau bisa kami jabarkan dari ke tujuh jenazah yang sudah datang di pos-pos mortem di VIP Polda Jabar ini lima diantaranya dari Cijedil kemudian satu dari Cugenang dan juga satu dari Tapal Kuda memang untuk yang tadi disampaikan oleh rekan kami Nanda April ini bahwa yang baru saja ditemukan tadi apakah sudah sampai atau belum memang kami belum bisa mengkonfirmasi lagi namun tadi dipastikan oleh salah satu petugas dari uh, pos di DVI Polda Jabar mengatakan ada lima jenazah uh, yang memang berasal dari Cijedil kalau anda bisa lihat juga uh, di sini di pos pengaduan orang hilang DVI Polda Jabar ada sejumlah keluarga yang memang uh, datang begitu untuk mencari uh, anggota keluarganya begitu yang memang Uh, masih belum ditemukan keluarga yang datang ke pos pengaduan orang hilang di VIP Polda Jabar ini huh, diharuskan untuk membawa catatan medis dari korban kemudian uh, foto terakhir korban dan juga kartu keluarga nantinya itu akan didata oleh tim DVI Polda Jabar begitu untuk dicocokkan dengan jenazah yang ada di forensik RSUD Sayang. Sejauh ini memang tim DVI Polri sudah berhasil mengidentifikasi sebanyak 130 jenazah. 6 diantaranya masih menunggu kelengkapan antemortem dan satu diantaranya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Begitu Valen. Baik, 130 jenazah korban gempa telah berhasil dievakuasi, eh, telah berhasil diidentifikasi maksud kami dan kemudian kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya karena hingga saat ini tim DVI Polda Jabar juga masih terus berusaha untuk mengidentifikasi sejumlah korban yang masih berdatangan hingga siang hari ini. Terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Reza Pratama dari RSUD Sayang Cianjur Jawa Barat. Saudara kami masih akan lanjutkan breaking news Kompas TV usai jeda. Tetaplah bersama kami, hanya di Kompas TV.